Halo guys, balik lagi bersama Dani di channel Dani Vtuber ID Joy. Oke, jadi di video kali ini adalah series terbaru dari channel ini, yaitu Akinator Debak Vtuber guys. Anjay. Oke, jadi di video kali ini kita bakalan mencoba untuk menantang seorang Akinator untuk menebak seorang YouTuber yang beberapa kali yang free terdoxing. Siapakah dia? Ini dia adalah Kubu Kaneru guys. Oke, jadi di episode pertama ini seorang Akinator ini akan kita tantang untuk mencoba menebak VTuber Kubu Kaneru guys. Apakah dia bisa ataukah dia akan kalah guys? Kira-kira gimana ya? Anyway, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe guys, silahkan di subscribe dulu channel saya coy, biar kita semakin wuhuu. Langsung aja kita bakalan coba menantang Akinator ini guys. Oke, jadi di sini pertanyaannya, kita bakalan langsung aja mulai. Apakah seorang Akinator bisa menebak Kubu Kaneru guys? Oke, pertanyaan pertama, apakah dia seorang perempuan? Iya, tentu saja seorang perempuan coy. Atau mungkin sebenarnya pace guys. Jangan-jangan yang dirumorkan itu benar coy. Lo kalau komentar jangan ngasal ya, jangan menggiring opini yang gak bener. Lo mau rumah lo gue rubuhin pakai ini. Oke, yang kedua adalah, apakah dia seorang muslim? Pertanyaan macam apa ini guys? Mungkin kita tidak tahu ya di sini ya. Mungkin bisa ya atau mungkin tidak guys. Oke, kita bakalan jawab tidak tahu ya guys ya. Pertanyaan selanjutnya, di sini apakah yang muncul, apakah dokumu seorang penyanyi? Ya, dia pernah nyanyi sih guys ya. Kita kalau tahu Kubu itu seorang penyanyi handal coy. Asmara dan juga itu ya. Ya, kita bakalan mungkin iya coy. Apakah dia berambut pendek? Sepertinya tidak guys. Karakter Kubu ini tidak pendek ya rambutnya. Oke, tidak, tentu saja tidak Pak. Apakah dia bagian dari JKT48? Waduh, kok kesana arahnya guys. Tidak ya, tentu saja tidak ya. Apakah dia bisa biasanya menyembunyikan wajah? Ini sudah mulai tahu dia guys sepertinya ya. Tapi apakah benar? Ya, tentu saja. Apakah dia berkaitan? Waduh, kok sudah mulai ke arah sana dia guys. Oke, iya. Dan apakah bisa? Oh shit, dia tahu guys. Apakah dia berkaitan dengan hujan? Seperti yang semua kita tahu, Kubu adalah pawang hujan guys. Sepertinya akan terjawab semua guys. Kita bakalan iya guys. Dan inilah dia, saya sedang memirikan Kubu Kaneru Hololive ID Gen 3 guys. Kasih oplos guys, kasih oplos guys. Kali ini saya nyatakan Akinator winner guys. Pemenangnya adalah Akinator ya. Oke, mungkin segitu aja kita menantang Akinator kali ini guys. Di next video kita bakalan menantang mencoba VTuber-VTuber lain yang mungkin lebih susah ataupun bahkan tidak terdebak oleh Akinator guys. Saksikan keseruannya hanya di Akinator Debak VTuber guys. See you next time, bye bye coy. See you.